Lepas dari kesibukan syuting yang padat, para selebriti memang tidak ingin menyia-nyiakan kesempatannya begitu saja. Tak terkecuali Terry Putri. Menikmati waktu liburnya, wanita berusia 36 tahun ini pun memilih Lombok sebagai destinasi wisata bersama keluarga tercinta. Bahkan saking terenyuh dengan keindahan alam Lombok, menjadi inspirasi bagi Terry untuk melakukan sesi foto prewedding bersama calon suaminya Tirta di Pulau Lombok. Ya ampun, itu liburan sebenarnya adekku lagi prewed di sana. Dan aku tuh belum pernah ke Lombok kan, pernah tapi kerja gitu biasanya. Jadi gak pernah yang benar-benar ke pantai, menikmati tuh gak pernah gitu. Jadi begitu selesai lebaran, terus adekku pergi, terus aku pikir, ah kenapa aku gak nyusul aja ya gitu. Kalau ngeliat tempat indah, ya kalau terus ada pikiran seperti kesana ya kenapa enggak gitu. Kan gak aneh ya jadinya gitu. Ngeliat tempat indah, ah bagus ya tempatnya gitu. Kita foto-foto berdua apa segala ya kenapa enggak. If there's a hole in your soul, you gotta fill it. If your cup is overflowing, don't... Melihat keinginan Terry yang berencana akan melakukan foto prewedding bersama calon suaminya, lalu sebenarnya kapan Terry akan membawa hubungannya dengan Tirta ke jenjang yang lebih serius? Karena aku juga bentuknya gak pernah mau bilang ini pacaran gitu. Kita saling mengenal lebih dalam satu sama lain gitu. Tapi kalau masalah mau dibawa kemana, ujungnya kemana, ada dua nih pikiran aku. Satu, bukan porsi aku, itu porsinya Allah. Karena kan jadi di tangan Allah ya gitu. Porsinya aku cuma berusaha untuk menjadi yang terbaik untuk pasanganku, dan dia juga seperti itu. Jadi porsinya aku porsi manusia, jadi aku gak bisa memutuskan ini endingnya kemana. Yang kedua adalah porsi aku sebagai manusia, aku juga wanita. Jadi kayaknya wanita gak mungkin ya gitu, bukan di posisi yang akan memutuskan, kawinin gue dong gak gitu. Gue gak pernah minta orangnya kalau berpasangan, makan aja gak pernah minta ibaratnya gitu. Apalagi minta dikawinin tuh kayaknya bukan, gak akan keluar dari kata dari mulut aku gitu, bukan porsinya wanita juga. Jadi kayaknya kalau pertanyaan ini arahnya kemana, endingnya kemana, itu bukan ke aku nanya. In the night, full of stars, told myself I... Berbeda dari sebelumnya, kali ini wanita kelahiran 1 Desember 1979 ini memang lebih terbuka untuk menceritakan kisah asmara yang telah 2 bulan ia jalin bersama vokalis grup band Drive Tirta. Mengenai hal tersebut, Terry pun memiliki alasannya tersendiri. Sebenarnya enggak, bukan tergantung sisi ngelihatnya dari mana. Kalau orang ngeliatnya kok sepertinya dikasih lihat ke semua orang gitu ya. Aku lebih berpikirnya dari sisi yang aku tidak mau menutupi apapun gitu. Nah, aku apa adanya aja gitu. Karena kalau ditutupin pun nggak ada yang orang lain nggak akan tahu juga. Apalagi ada teman-teman media semua. Jadi aku lebih ke yang berpikirnya dari sisi nggak ada kok dalam hidup aku yang aku tutupi gitu ya. Aku sekarang dengan aku begini, pasanganku begini, hidupku seperti ini, aku bahagia, aku tidak, ya semua pasti tahu apa adanya aja. In the night, full of stars, but myself I think I saw you.